Dengan besok malam dan langsung saja kita on air saudara sebuah set pertama yang memakan waktu tidak terasa 35 menit saudara. Nampak pertandingan menjadikan sebuah tontonan yang sangat menarik. Rupa-rupanya kedua tim kali ini sudah mengetahui satu titik lemah antar pemain ya. Dari Ibnu yang mencoba akan melakukan initial shot, rider nomor 10 dari ITB Aris kali ini rolling dengan libero. Shot, libero drop, ambil cross, satu serangan di sudut sebelah kanan dari sudut sempit tadi Apin melakukan jump shot saudara. Kita nantikan jump shot masih terus web cross sebelah mantul lagi mencoba drive berangkat benung shooting saudara. Masih reading sembrakan saja datang tekanan Bandung shooting ya bola out saudara angka 2-1. Rinder nomor 17 Agung Seganti saudara. Chance masih mantul set cross saudara. Spike. Kira bukan pemain. Sampun wasit barang lah kalau. Langsung pendek sa bola. Drag. Jepret. Bagus sekali. Satu open. Sementara ini set akan dikembangkan oleh Mercon saudara. Mercon. Sob. Ambil cross. Jepret. Bola disasar oleh Randy Ferdian saudara. Dari Cornel sebelah kiri kita nantikan jam sepuluh perpanya sudah berikan ragu libero sehingga gagal melakukan penetrasi tadi angka bergerak 4-2 sob kembali cannonball libero asing mau strike bagus sekali satu tusukan bola drive yang dilancarkan oleh Gao poin 3-4 saudara sob sudah berikan pendek sebelah siksa belakang sudah menunggu opposite hitter ini atau outside hitter ini Randy Ferdian saudara kita nantikan kembali Randy Ferdian jam sob masih men-strap cross him the spike rebound lagi beruntun satu serangan spike tajam tadi yang kedua nampaknya gagal di respect oleh Agung Seganti poin kita nantikan sudah diberikan panik saya Aris gagal juga saudara satu serangan yang dikembangkan oleh Andre tadi bola jatuh bidang permainan sendiri balik kita nantikan Jamso Andre menung strike dengan manis bola dipotong oleh Haris ya pemain medal ini sementara ini sub Andre sob sudah kembangkan di Peru cerdik sekali soccer ball langsung intercept dan bola on judara 6 sama kita nantikan saja kali sepno James datar sekali jatuh di luar bidang permainan saudara kali ini bola nampaknya Haris
yang sudah menunggu di kornel sebelah timur. Ambil ancang-ancang Aris, sudah dilakukan. Menit saja Apin closing dari jauh, melebar saudara. Serangan Apin, angka bergerak 2 digit menjadi 86. Time out dari official HS Sidoarjo. Kami kembali lagi ke operator. Oke saudara, kita nantikan ini shot akan dilakukan oleh Aris dari koral sebelah kanan. Sudah dikembangkan Apin, nampaknya mencoba reduksi pada Alpin. Shot masih mampu shot, span. Bumar banyak kali ini, pressing dengan jumping spike saudara. Barusan Agung Seganti melakukan spike tajam. Inilah saudara Haris saudara mencoba melakukan sob datar sekali, masih mentersep crossing dari belakang. Mampu dibobol bola tadi oleh si Apin saudara, salah satu quick atau pemain ya, yang kita kenal dengan jump shotnya yang cukup keras ini. Kita lihat saja kali di shot jump shot ada Juki mencoba penuh passing jauh. Satu tembakan bola shooting dari Andre saudara, angka sekarang bergerak menjadi 10-7. Sob kembali sudah dilakukan pendeksa bola strike. Mercon terbaca saudara, quick dan opennya kali ini mampu tertambat saudara. Poin sekarang kita nantikan saja. Ini saat sekali coba dilakukan pendek saja, masih mampu intercept. Drop lagi, mencoba drill jauh, spike. Bola disasar oleh Galo, jatuh di luar baseline. Poin 12-7. Ibnu ambil ancang-ancang, sob diberikan, baru passing trail, spike, masih mampu dikendal, drop dari belakang, shooting lagi. Serangan-serangan Andre yang bertugas sebagai tukang gedor dari sudut belakang saudara atau dari diagonal belakang berhasil 2 kali, sehingga bloker dari HS Darjo nampak kesulitan saat melakukan drive dengan bola shooting jauh ini. Saudara, tinggal strategi yang dipakai untuk kelanjutan set kedua masih belum terlalu rentan karena hanya 13-7 saudara scoring board sementara. Kita nantikan saja si Benung yang akan mencoba melakukan any shot shot. Ada di sana jatuh Apin mencoba ke seorang manis passing yang dikembangkan Alpin sehingga angka kembali melaju 14-7 saudara. Kita lihatkan saja kali ini sub dari Bandung datar sekali, mencoba drill ambil spike. Arah sekali, masih mampu reading kali ini, coba sebelahkan bola. Randy gagal melakukan penetrasi tadi, bola tidak mampu menyeberang saudara. Angka 8-14. Sob datar sekali, terlalu tanggung. Shooting lagi, masih mantap, jepret, mental. Membentur saudara garis batas sehingga angka kembali 15-8. Kita nantikan ini set sob yang coba dikembangkan kali ini. Ya, masih mampu strike. Gagal saudara set up yang dilakukan salah satu pemain opposite hitter ini, sulit untuk mengangkat bola tadi dan dianggap foul. 9-15. Sub dari Mercon masih mampu disisir. Bagus sekali jepretan bola, peluang di sudut sempit kendati pun tadi ternyata on saudara. Poin jadi 16-9. Sob kali ini cannonball libero, masih mulai dong shooting.
nampak terhalang oleh middle blocker. Dua pemain menjaga Alvin Judara. Angka melaju 17-9. Sudah kita nantikan sekali ini. Masih mempersep crossing ke belakang. Membentur garis batas kali ini. Satu sentekan bola drive holding dari Saudara. 18-9. Mari kita nantikan dari corner sebelah kiri. Sudah berikan Apin passing bola pada Abdul. Oh, masuk. Satu setting dengan cepat tadi. Poin sekarang. Mari ini satu bola dari Galo. Ambil ancang-ancang. Ya, jump set cannonball. Masih mampu disisir. Menghadap posisi menyamping kendati pun. Rupanya dari si Randy mampu membuka blokade tadi Saudara. Inilah Randy Saudara. Coba jump set. Masih mampu disisir. Pas dari spike. Bagus satu peluang yang disambar Alvin. Poin 11-19. Saudara Rider 7 Alvin kali ini. Dari corner belakang Alvin. Sob, sudah dilakukan pendek sepenuh. Oh, strength kali ini. Masih bersisir. Oh, bagus sekali open yang dilesakkan oleh Abdul, Saudara. Poin, kita nantikan 12-19. Sementara ini saat bola kembali mencoba dilakukan. Masih ada hari passing dari belakang. Shooting tidak. Satu jepretan bola shooting Randy lagi-lagi. Nampaknya mampu membuka blocker tadi Saudara. Poin 20-12. Sob sudah dilakukan. Baru passing dari spike. Masih rebound. Langsung intercept darah pelawan. Data. Jepret. Oh. Gagal lagi Saudara Alvin. 21-12. Kita nantikan Saudara kali ini. Nampaknya kembali sob cannonball di Peru passing dari spike mantul lagi ambil strike. Oh, mencoba drill Saudara seberangan sana. Ah, bola rendah disasar oleh Agung Seganti, tidak mampu menyeberang Saudara. Kembali 13-21. Abdul sob sudah berikan drive strike. Oh, soccer ball yang manis holding dimenangkan oleh barisan depan pemain-pemain dari HS Saudara. Kita nantikan saja kali ini. Nampak saling mengenal kedua tim ini, tinggal taktik saja Saudara. Sob sudah berikan passing drill lagi strike. Oh, lolos kali ini si jangkung ya, melintir bola alias si Haris Saudara. Poin menjadi 22-14. Sob sudah dikembangkan passing bola drive dari belakang spike. Terkecoh oleh drop shot yang dikembangkan tadi oleh Apin. Angka bergerak 15-22. Kali ini sub akan dilakukan oleh Paul Saudara, set terhandal dari HS ini. Bola rebound, masih menerset crossing ke belakang strike. Bagus sekali. Dua blocker kali ini mampu dibuka oleh barisan forward, barisan gedor dari HS Duarjo. 16-22 Saudara. Kembali ini Samsung. Bola dari Ibero passing belah kiri. Masih rebound. Oh, sayang. Bola drive tadi saat rebound jatuh meninggalkan baseline. Ibnu setter flamboyan coba melakukan ini Samsung. Oh, masih intercept. Jepret. Keras sekali Saudara. Bola melintir lebih dulu di bibir net. Scoring kali ini menjadi 17-23. Kita nantikan saja sebol kali ini. Drag. Oh, bunuh diri Saudara. Apin, salah satu outset eater ini gagal. 24-17. Kita nantikan Saudara. Jep sudah berikan Ibero Pasidren. Spike. Oh, mampu dipatahkan dengan manis bola tadi
oleh Raider 1 Randy Ferdian. 2-0 saudara diambil oleh BVC Industri Tahu Bapak. Saudara tentunya